Assalamualaikum. Apa khabar Marina? Baik, Hafiz, apa khabar? Alhamdulillah. Salam jerebu. Salam jerebu untuk semua. Di episod 5 Coffee Talk. Tapi jerebu tak jerebu tetap jalan eh? Tetap jalan sebab kita di dalam. Di dalam. Di dalam. Tapi kita kesian dengan para pemain F1 eh. Oh, yeah. Sekarang dah akan berlangsung hujung minggu ini. Lagi. Jadi jangan lupa pakai pelitup lah ya kalau anda ke F1, ke acara F1 pakai pelitup. Betul. Kak Sum tak pakai pelitup hari ini? Oh, tidak. Ini adalah budayawan kita, Puan Sum Said. Tepuklah sikit. Budayawan kita. Alhamdulillah. Dan kita Marina juga seorang ada. Seorang lagi sebelah saya ni. Ini Abdillah Habshi. Wow. Seorang guru merupakan pelajar public speaking anjuran saya lah. Ya. Yeah. Wow. Saya dengar-dengar salah seorang pelajar terbaik anda ni. Salah seorang paling terbaik. Semuanya terbaik. Tapi dia paling baik lah. Outstanding lah. Ada seorang lagi nanti akan bersama kita, Syahida. Ya? Boleh. Dan hari ini kita juga ada anak Marina. InsyaAllah akan bersama merupakan kita. Cucu Kak Sum lah. Ya, kerana kita bersempena bulan bahasa ni. Betul. Jadi kita nak memperkasakan. Memperkasakan lagi dan menguatkan lagi ke topik-topik kita tentang bahasa dan betul. Budaya. Betul. Jadi istilahnya kalau Coffee Talk ni relevan dengan keadaan sekeliling. Ya? Betul. Kita sentuh tentang F1, kita sentuh tentang bulan bahasa. Sentuh tentang jerebu. Semualah. Ya. Jangan lupa jerebu tak jerebu, makanan mesti ada. Ya. Makanan kita hari ni kita nak war-warkan juga daripada Just Lazat. Memang lazat. Nampak ni kita ada sate madu tiga. Tapi hari ini madu yang madu satu belum datang. Kita ada pisang salai goreng. Ini gorengan-gorengan yang terdapat di sana. Okay. Ini pisang salai Marina. Pisang salai. Pisang kepo yang ke pisang bestnya bandung? Boleh dicicah dengan sambal cili hitam ni. Wow. Ada goreng keledek dan juga Kak Sum punya favourite. Oh, ubi. Ubi kayu. Ah. Sila-silalah. Mereka ada bertempat di Bedok Heartbeat. Betul. Di tingkat satu lah. Tingkat satu. Okey, hari ini topik kita pun agak panas juga ya. Marina. Panas sekali. Apa tu? Sebab kita nak bercakap tentang budaya dan kesenian serta bahasa yang mungkin sekarang ini bahasa Melayu tu dah tak jadi macam sesuatu yang wow untuk kalangan. Kalau budak-budak sekarang kita, kata tak cool. Remaja kita. Tak cool eh. Tak cool. Macam alamak, boring lah cakap bahasa kenapa Melayu. Ya? Kenapa ya? Rasa kenapa? Itu yang kita nak cedok daripada budayawan kita. Kita nak rungkaikan topik ini dengan mendalam. Sebab itu kita undang budayawan Puan Sum Said. Terima kasih Hafiz. Terima kasih Marina. Dan undang saya. Saya pun akan berkongsi lah pengalaman. Saya cikgu pun jangan lupa cikgu. Saya bukan orang bahasa, tetapi ada kena-mena lah. Kalau budaya tu tak dikaitkan dengan bahasa, memang tak salah. Jadi Kak Sum, menurut Kak Sum, ya, taraf kesedaran bahasa dan budaya di kalangan remaja kita, ya, macam membimbangkan tak sekarang ini? Sesungguhnya tidak membimbangkan sangat kerana banyak usaha-usaha yang dilakukan. Okay. Bukan hanya dari pemerintah, daripada orang perseorangan, daripada orang ibu bapa yang peka dengan keadaan. Tapi memang kita tak menyalahkan kerana memang bahasa, apa kata orang tu perantaran kita kan memang bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu tu tidak diketepikan. Jadi Kak Sum rasa, Marina, dengan adanya acara-acara bulan bahasa ini dah sampai ke sudut atau tahap yang membimbangkan juga ni. Kalau dulu mana ada? Zaman-zaman Marina sebab, ada tak? Zaman-zaman saya rasa tak adalah. Tak ada. Tapi saya rasa untuk, kata orang, keep awareness lah. Untuk sekolah-sekolah. Sekarang bukan saja ada duta bahasa, ada juga rakan bahasa. Di mana diorang nak menggalakkan lah anak-anak kecil kita ni kadang-kadang dah terlalu banyak berbahasa Inggeris dan sebagainya. Jadi bahasa Melayu tu kadang-kadang mereka dah lupa tau nak cakap. Kadang-kadang bila tak terlupa istilah Melayu cikgu tiba-tiba tukar. Mungkin nak cikgu lah. Cikgu boleh berkongsi. Cikgu selalu bersama anak-anak kan? Murid-murid. Pada berdasarkan pengalaman saya, terdapat para pelajar bahasa Melayu kebanyakannya yang lebih cenderung berbahasa Inggeris. Dan apabila dijalankan pengajaran bahasa Melayu juga dalam kelas, terdapat mereka yang menjawab dalam bahasa Inggeris. Itulah, tanya bahasa Melayu. Tanya bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Macam mana tu? Tapi cikgu pun terikut sekali ke? Tidak. Cikgu tegas. Cikgu tak boleh. Tapi ada kalanya, saya sebagai guru, terpaksa kita mengajar secara bilingual juga. Kerana tiada gunanya kita mengajar tapi mereka tidak tak faham. Kita terpaksa menerima hakikat bahawa terdapat sebilangan besar jumlah kosakata yang mereka tidak faham. Jadi cikgu rasa taraf bahasa Melayu kita dah turun. Dulu masa kecil kita belajar sastra semua cikgu. Taraf bahasa Melayu itu bergantung pada
beberapa bergantung pada bagaimana ibu bapa mereka menggunakan bahasa Melayu ketika berada di rumah. Betul. Saya setuju. Itu penting sangat. Saya setuju, Hafiz, sebab saya rasa bahasa Melayu ni dia kena balik kepada di rumah. Asasnya sebenarnya adalah ibu bapa. Kalau yang kadang nasib dijaga oleh nenek dan datuk. Nenek dan datuk lah selalu kan. Ya, Marina, jangan salah Marina. Saya pernah jumpa Kak Sol. Nenek atuk yang tak cakap Melayu. Cucu saya tak pernah cakap Melayu. Dia cakap orang putih. Oh, dia sekali cakap orang putih. Dia cakap orang putih dengan cucunya. Terus saya, nenek datuk penyambung budaya dan bahasa. Betul. Tapi kalau nenek datuk macam itu macam mana? Maaf katalah, kebanyakan para pelajar yang rata-ratanya, ini bukan sebuah hipotesis lah, tak ada fakta lagi, yang tinggal dengan nenek dan atuk, mereka berbicara bahasa Melayu dengan lebih baik lagi. Lebih baik. Oh, alhamdulillah. Itu kirakan kalau kita tengok average lah. Saya pun rasa sebegitu. Sebab macam saya sendiri di rumah, saya berbahasa Melayu dengan anak saya daripada Noshin sampai... Bukan bahasa Siam? Bahasa Siam. Ini kan saya pernah dengar. Bapak saya bahasa Siam. Kemudian suami saya campurlah. Ada Inggeris, ada ini. Kalau dengan datuk nenek mereka, sebelah rumah saya, mak bapak saya, bahasa Melayu atau bahasa Siam. Nenek lagi satu, bahasa Inggeris ada dan bercerita dengan bahasa Melayu. Jadi saya rasa ada gabungan di situ. Saya rasa semua memainkan peranan. Kalau saya pula jumpa cucu-cucu ni tidak kerap. Jadi saya suka cerita pasal legenda-legenda Melayu. Bagus, ceritalah apa sajalah. Batu belah, batu bertangkup, dah ulang-ulang pun nanti Nyai cerita lagi. Jadi cerita-cerita tapi dalam bahasa Melayu. Jadi bukan hanya batu belah, si tanggang, apa-apa yang boleh menjadikan pengajaran. Itulah buktinya, Dato' Nenek lebih banyak. Bagus, ya? Jadi mungkin di sini apabila kita membincangkan tentang kesedaran bahasa Melayu, mungkin fokusnya bukan sahaja pada remaja, golongan remaja sahaja, tetapi kepada ibu bapa dan golongan nenek dan atuk juga. Mungkin mereka boleh diberikan motivasi ataupun cara-cara bagaimana mereka boleh membantu anak dan cucu mereka supaya lebih cinta bahasa Melayu. Kerana apabila Puan Song Said mengatakan bahawa beliau berkongsi tentang cerita-cerita legenda, itu sebenarnya menarik kalau diberitahu kepada murid-murid. Betul, eh? Betul. Saya nak sentuh juga. Cikgu ni cakap bahasa baku. Anda rasa, cikgu, saya nak tanya ni agak provokatif juga. Ya? Saya sengaja. Anda rasa, ini semua memberikan pandangan. Bahasa baku ni harus dihapuskan tak? Sebab apa? Cakap tak betul, lepas tu nak baku lagi. Bila kita dengar kat radio tu kan, bila diinterview budak-budak yang baru lulus, dapat grade A lah kononnya. Tapi bila berbual, macam kaku. Sakit dengan saya dengar. Mereka berbahasa baku tapi tak kedengaran, tak kedengaran real ataupun nyata. Macam kita berbual macam gini, macam kita berbual biasa. Mungkin saya pula berbeza pandangan. Saya pula merasakan, wah, bagus ya anak-anak ni boleh berbahasa baku. Kerana ada tuntutan. Okey, misalnya di sekolah sudah diajar harus berbahasa baku. Jadi kita jangan nak mengelirukan anak-anak sekejap boleh baku, sekejap tak boleh baku. Kalau sudah memang ada tuntutan ataupun arah, saya suka perkataan nanny state. Kalau sudah ada baku, bagus saya dengar mereka tu. Tapi walaupun you cakap kaku, tapi mereka sama sendiri mungkin tidak. Kenapa tak boleh kita cakap baku tapi biasa? Macam saya di radio pun saya cakap baku tapi tak dengar macam... Tak nampak. Janggal. Mungkin untuk anak-anak ni macam dia merasakan kalau aku tak baku, ni nanti jadi kesalahan. Itu yang... mereka macam rasanya macam kaku dan merangkak. Terikat. Jadi kalau Abdillah di sekolah, guru-guru masih lagi berbahasa baku mengajar? Bergantung. Pasti. Kita masih berbahasa baku ketika mengajar bahasa Melayu. Kerana fungsi objektif bahasa baku itu adalah untuk melambangkan bahawa kamu di dalam situasi yang formal. Dalam kelas, dalam ceramah, dalam apa-apa keadaan yang formal itu, berlakunya penggunaan bahasa baku, maka ianya formal. Tapi saya rasa, Marina, itulah yang sebab budak-budak ni susah nak berbual. Sebab apa? Kalau dia berbual nanti orang ketawakan. Mereka terbawa-bawa. Kalau dia halayak ramai, bukan dalam situasi kelas, di luar. Kau cakap apa ni? Kerana peringkat pertama itu yang perlu kita lakukan, fokus adalah untuk mendapatkan mereka untuk berbual dalam bahasa Melayu dahulu. Itu. Apabila mereka sudah cinta untuk berbual dalam bahasa Melayu dahulu, mungkin peringkat kedua itu yang memang sudah wujud, para pelajar yang sebegitu, mereka dibiasakan dengan bahasa baku. Ini menarik. Kita cintai bahasa dan budaya. Ini kita nak katakan, Cik Som. Saya mahu tambah sedikit. Sesungguhnya kalau mereka sudah di
kata orang tu di tunjuk ataupun diajar, dibimbing dari kecil, mereka dah tidak ada istilah baku atau tak baku. Kerana automatically guru tu akan mengajar dengan cara baku. Betul. Itu yang penerapannya harus begitulah. Kalau mungkin yang peringkat tinggi baru nak disuruh berbahasa baku, mungkin kekuk, ada kekuk. Sebab tu banyak anak-anak sekolah, pelajar-pelajar yang mereka dah terbiasa bahasa baku. Saya pernah alami bila mereka berlakon, nak suruh cakap biasa, diorang dah susah tau. Jadi tengah berlakon, pun diorang berbahasa baku. Jadi tak natural lah. Jadi kalau lakonan tu baku, masih baku? Kalau di radio tak? Tak, kalau di TV kan kita lihat dah bahasa biasa. Supaya biasa nampak natural. Jadi mereka sedikit kekuk lah. Tapi saya rasa itulah yang kita kena biasa dengan anak-anak kita lah, pelajar-pelajar. Tapi saya masih rasa macam janggal lah. Janggal. Kan mereka tak santai berbual baku tu. Tak nampak natural. Walaupun sudah bertahun-tahun. Sebab apa? Jadi seberang pun dah ada bahasa tu, tapi dah dinyahkan, dah dihapuskan. Dinyahkan. Because mereka tak rasa relevan. Okay, tapi kenapa kita masih lagi di sini nak mempertahankan? Kerana seperti yang Puan Somset katakan, ada lebih baik kita kukuhkan pendirian, baku-baku terus. Bahasa bukan baku atau bahasa Riau, bahasa Riau terus seperti seperti yang kita berbual seharian. Tapi masalahnya masih terdapat dua golongan dewasa yang masih orang kata berdebat tentang sama ada bahasa baku ini relevan ataupun ia membunuh minat pelajar Melayu terhadap bahasa Kita tanya Melayu. Penonton kita. Apa anda rasa? Anda boleh tanya, boleh jawab. Soalan untuk kita kongsilah bersama. Kita ada cikgu, kita ada Puan Som kita sendiri. Ramai di sini yang boleh bersama. Baik, kita tengok ada tak yang dah masuk tu, ada berikan pendapat atau nak tanya salam soalan. Salam simbang petang rakan-rakan Coffee Talk. Itu dia, ada Muhammad Yusof selamat. Semua sedang menonton tapi masih malu-malu nak bertanya soalan. Okay. Silakan. Anda boleh tanya, jangan segan-segan. Kerana dekat Zoom di sini dan cikgu pun di sini. Okay. Ada tak anak murid anda diajar oleh cikgu ni, cikgu ni garang tu boleh masukkan. Baiklah, kita akan bersama sebentar lagi, kita akan sambung selepas pesanan ini. Assalamualaikum, bersama kami di Coffee Talk musim keempat. Setiap hari Khamis jam 5 petang dengan topik-topik yang lebih hangat. Kesihatan, kekeluargaan, hiburan dan juga tentang wanita. Bersama saya Marina Yusof dan saya Hafiz Glamour. Nantikan Coffee Talk musim keempat. Kembali di tempat yang cantik ni, Marina. Kita nak sentiasa mewar-warkan tempat yang sangat indah. Betul. Iaitu kita berada di Grand Mercure Roxy Hotel ini. Sangat saya rasa sangat selesa sebab kalau kita lihat bilik-bilik ruang ballroom yang ada di sini sangat sesuai untuk bermacam-macam majlis. Betul, majlis perkahwinan, untuk anak bersantai dengan kawan-kawan. Ada Breeze Cafe. Betul. Ya, di tingkat 4 tu. Tingkat 4, selalu betul. Selalu buat kawan-kawan kat sini. Sebab private lah, Kak Sum. Sangat cantik dan saya lihat ballroom-ballroom dia sangat sesuai untuk majlis authentic perkahwinan. Authentic dan ada halal kitchen. Betul. Ya, jadi kalau anda rasa nak buat majlis perkahwinan, Syahidan, nak kahwin nanti. Saya dah berapa tangga. Dua anak kecil. Macam nak ada darah ke? Macam nak ada darah. Sunti sangat. Itu satu. Itu kita suka. Perempuan suka. Jadi bolehlah pilih tempat ni. Ini untuk notion lah kan. InsyaAllah. Ya, tempat cantik. Dan Marina ada paket-paket istimewa lah. Ada makanan-makanan halal dan sebagainya. Ada Chinese menu tetapi halal. Ada authentic. Kita ada international buffet dan sebagainya. Ya, boleh jumpa Joanne ke Sharifah semua. Mereka akan layan anda. Cakap je lah nama Hafiz. Boleh. Nama saya dapat free. Boleh. Cakap Coffee Talk. Coffee Talk. Hashtag. Baik, Syahida. Terima kasih sudah datang. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi pengacara sama-sama dengan yang hebat-hebat ni, Hafiz dan juga Marina. Dan juga tetamu kita, Puan Som. Ataupun saya selalu panggil Cik Som. Cik Som. Lebih dekat lah. Cik Som. Jadi ada soalan untuk Cik Som ke hari ni? Adalah. Silakan, Puan. Mestilah kalau datang, mesti ada itulah soalan yang terbuku. Okey, soalan dengan topik lah pada hari ini. Sebagai Cik Som, sebagai macam kita nampak ambassador seni, macam Cik Som pergi luar negara, apa yang Cik Som selalu macam bawa untuk mereka
ke sana, macam cedera hati ke, untuk mereka ingat sebagai macam satu tanda hati ataupun maksud ada tip atau tentang tips. Budaya dan bahasa? Tentang budaya dan bahasa. Ada pengalaman kat tu? Ya, di banyak Melbourne sekali. Kerana kita selalu merasakan ramai orang yang tak tahu tugasan ambassador ni. Betul-betul. Jadi kita pergi luar negeri ni bukan hanya untuk membawa budaya kita. Kita pergi sana untuk exchange program, ada homestay, ada macam-macam lah kegiatan. Ada seminar, ada pertukaran budaya dan betul. Juga mengenal budaya mereka. Jadi apa yang kita bawa, dalam 30 minit tu kita bawa seluruh Singapura ke sana. 30 minit persembahan seluruh Singapura? Ya, dari segi, ya, dari segi persembahan. Jadi apa yang kita bawa, selalu kita selalu temanya The Stories of Singapore. Okay. Tapi Stories of Singapore tu is about the people. Betul? Orangnya, pakaiannya, budayanya. Tapi kalau cakap pasal Singapura, India ada, Chinese ada, Melayu dan others. Jadi semuanya yang kita bawa dalam masa 30 minit, lepas 30 minit mereka akan mengenali apa itu Singapura? Apa itu Singapura? Siapa kita? Selalu lagunya yang nyanyi itu apa? Where we come from, who we are. We tell them we are from Singapore. Macam Ami-Ami gitu. Jadi banyak. Kalau tanya kita pula, kenapa kita mesti nak keluar negeri? Anak saya, Adel akan menjawab, because of humanity. Banyak benda yang kita sekarang terlepas pandang. Seperti apa? Keadaan hidup kita, betul. Tentang peradaban kita. Betul. Itu yang humanity yang kita selalu cakap. Bila kita keluar, orang nampak kita dari luar. Dan bila kita keluar, kita tengok budaya orang, kita nampak benda yang dari kita dalam. sudah overlook. Jadi kita akan balik menjadi orang baru. Orang baru. Dan kita keluar, kita membawa banyak-banyak pesanan ataupun yang kita tinggalkan tu, yang ada dah lama tak balik Singapore, yang ada belum tahu apa tu Singapore di mana, yang ada Singapore red dot, what do you have? So lepas tengok 30 minit tu, baru faham. Jadi saya selalu mengatakan culture ambassador ni bukan tugas yang mudah. Kerana kita pergi dengan sebab-sebab tertentu, bukan hanya untuk festival. Jadi dalam persembahan kita tu ada menceritakan gotong royong. What is gotong royong? Kehidupan masyarakat. Kalau macam cerita tu dalam bahasa Inggeris lah. Kalau misalnya kita pergi negeri orang putih, Eropah, it's in English, tapi kita punya content tu Melayu. Nyanyinya Melayu, pantunnya Melayu. Kita bentang tika mengkuang di bentang luar, semua Melayu. Penerimaannya pada dia, what language is this? And then musiknya pula, and then pakaiannya pula. So banyak benda yang dalam, kalau misalnya bukan 30 minit, 5 minit aja. Misalnya persembahan kita tu persembahan selamat datang. Ada tipak sirih, ada kumpang, ada silat, ada bunga mangga. So we don't, jangan take for granted bunga mangga. Singapore kalau menari mesti bunga mangga. Padahal bunga mangga punya pengertian tu sangat besar, mendalam. Jadi saya ingat tak Kak Sum ceritakan tentang bagaimana orang-orang Australia lebih Melayu dari kita. Betul. Itu yang menariknya. Macam mana pun ada kita sebagai. Jadi kita bila pergi luar negeri tu program macam-macam tau. Program satu, program dua, program. Kita tengok audience siapa. Kalau audience kita tu okey diplomat, okey. So kita pun diplomatik lah. The politically correct. Kalau misalnya untuk masyarakat ataupun untuk migrants yang dah lama tak balik Singapore. Apa yang jadi program kita tu berubah-ubah. So ada satu ketika tu terakhir kita ada undangan daripada Belia Melbourne. Belia Melbourne Melayu. Melayu jadi Melayunya mungkin Brunei ke Singapura, Malaysia ke. So sebelum kita sampai ni kita dah tahu tau. Mereka tak boleh bertutur bahasa Melayu. Mereka dah banyak lost many things lah. Tetapi tapi diorang mau mengekalkan rootsnya. Jadi saya dan beberapa orang penari terus dah switch tukar program.
So program kita yang kita bawa tu adalah peradaban Melayu. Daripada tikam mengkuang tu, saya selalu cakap tikam mengkuang. Konsep beralas. Konsep beralas daripada kalau datang rumah orang Melayu sebelum dapat minum air tu bentang tikam, makan sirih. Makan sirih baru minum air. Ada simbolik-simbolik. Semua ada simbolik. Kalau pegang cawan ni, minum air ni bukan minum gini. Tak. Ini diangkat. Lepas tu ni ambil ni alas, beralas. So konsep beralas ni sangat cuma indah. Cuba saya tunjuk jalan depan orang tu macam mana? Contoh-contoh. Tumpang lalu. Contoh-contoh. Alah-alah manis. Tengoklah dara. Patah-patah. Baru orang masuk meminang kan? Jadi bila kita dah sampai sana, kita tengok budak-budak remaja ni yang so-called Malay Melbourne ni, kita terperanjatlah. Lebih Melayu daripada anak Melayu kat Singapura. Melayu macam mana? Dengan pakaian dia, pakaian Melayu. Tak apalah, misalnya ada samping ke tak ada samping ke, tapi peradabannya, sopannya, Masya Allah. Masih ada. Itulah makanya saya bilang, okey, bagus. Nampak mula-mula saya mengharapkan atau membayangkan mungkin yang negatif. Betul. Sesungguhnya saya balik dengan hati yang gembira, dapat share apa yang kita tunjukkan dengan yang simbolik gesture. Yang macam kita selalu buat ni apa ni, apa khabar, selamat datang, bla 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 macam-macam tu. Sekarang mereka dapatlah pengetahuan dan at the same time tu kita balik, kita bahagia yang dapat berkongsi dengan mereka. Terus soalan saya nak tanya, apa yang buat mereka nak sangat belajar tentang budaya bahasa Melayu tu? Kerana mereka tahu mereka tu berasal daripada rumpun Melayu. Ada dari banyak dari Singapura. Dan bila saya kat sana tu pula ada keluarga tu. Ni anak saya. Saya dulu pengantin Kak Som. Jadi, ada flashback. Flashback. Jadi mereka tu memang orangnya mesti nak bermula dari rumah kan. Betul. Memang itulah tuntutannya. You must know your roots. You must know your adat, istiadat, peradaban. Jadi bila dia dah tahu dia dekat Melbourne ke, dia dekat universiti ke, dia tetap jati dirinya, tetap jati Melayu. Diri ada, dan dia takkan sesat. Saya rasa itu yang penting lah. Macam saya cakap pasal pemodenan. Saya rasa moden memang pakaian tak kisah, tapi jati diri tu harus ada. Kita kena sedarlah diri ni Melayu lah, walaupun ada campur Jawa banyak ke India ke Thai ke kan. Kita selalu kita cakap bos bersama kita bagus kan. Siapa latih? Hafiz. Pandai. Dia tangkap dari apa yang saya cakap. Jadi saya selalu cakap progresif Malay, tapi kita selalu progresif Malaynya semua nak tapi mata dalam biru. Betul. Rambut blond. Inilah menjadi tanggungjawab saya kerana kita dikelilingi oleh remaja. Okay, tapi kalau tanya hati Melayu. Hati Melayu. Boleh tak kita menilai dari segi luaran saja? Orang tu awak ni orang Melayu sebab rambut blond, mata biru. Saya nak kongsi saya buat pengacara untuk orang kahwin lah. Kadang-kadang saya nampak macam perempuan ni adalah anak dara rambut blond. Tapi nanti dia datang, Kak, saya nak join nyanyi. Nanti saya macam nyanyi lagu apa, Dik? Lagu Melayu. Alhamdulillah. Tapi patut saya test lah, saya cakap lagu nyanyi kat dalam file aja yang kita ada. Boleh. Boleh. Jadi macam kita macam happy kan walaupun pakaian macam gitu. Jadi kita tak boleh lah kan judge. Boleh. Jangan boleh tak kita menilai luaran itu. Kita tidak menilai dari luaran. Tetapi kita ada tanggungjawab sesiapa yang dikeliling kita anak muda, daripada mula dia melangkahkan kaki ke seluruhan, itulah dia menjadi tanggungjawab kita. Jadi bagaimana mereka datang dengan pakaian, mereka bertutur. Kerja saya warisan. Boleh jawabkan. Kerja dewasa? Tak. Macam penari-penari. Macam Cik Soh memang dari saya kecil, memang saya membesar dengan Cik Soh kan, belajar. Saya melihat semua kita punya, kira kan mereka juga duta-duta budaya. Sangat penting ialah luaran juga. Sebab dia melambangkan siapa kita mewakili. Kita mewakili budaya dan budaya Melayu Singapura. Jadi kita tak boleh nampakkan datang dengan
rambut blond. Walaupun nanti nak menari Melayu macam ada tak? Tak kena. Tak kena. Tak kena. Macam pelajar yang datang. Ada lah. Kena warna memang ada. Tapi sebab kita ada ibu di mana yang mendidik mereka bukan seperti saja student dan seperti anak-anak. Jadi ditegur dengan yang berhemah dan sebagainya. Jadi dari situ mereka peka. Mereka jadi segan tau bila yang rambut kuning tiba-tiba datang beberapa hari dah hitam. Jadi tak cukup dengan jiwa aku Melayu tapi luarannya tak Melayu. Luaran mesti ada perubahan. Sebab ada kat Zoom. Sebenarnya kita semua memainkan peranan. Betul-betul. Waktu saya ke Philippine University, mereka ada workshop, ada dialog session. Pelajar-pelajarnya semua two question. Dia soalan satu tanya, Madam, you have ini saya translate English apa. Madam, you have all young people. Don't they do hip hop? Tanya I. Don't they do hip hop? So soalan kan. Tetapi when they do Malay dance, they do fantastic. Saya jawab, they are just ordinary young people like you all. Yes, if they are not doing Malay dance, they learn hip hop, they do apa. Betul. Chinese dance. Sampai hip hop pun ada kan. Semua. Tetapi when they do, they come to us when they portray Melayu, tarian Melayu and all that, diorang betul-betul melahirkan, menjiwai apa yang ditunjukkan. Jadi, okay, soalan seru saja Kak Sum. Macam mana nak tebalkan jiwa kemelayuan tu? Adakah cukup dengan tarian, lakonan, bersyair, gurindam atau menyanyi saja? Tarian adalah salah satu daripada kesenian yang melambangkan budaya kita. Betul. Jadi, apa-apa pun pilihan anak-anak tu, dia tetap akan memainkan peranan untuk sebagai melambangkan budaya. Pada 1988 kita hanya tampil di Bulan Bahasa. Bulan Bahasa kalau tak salah saya dulu 2 tahun sekali sebagai penyeri majlis saja. Macam ada performance. Tapi bila penyeri majlis tu kita akan explain kenapa kita buat tempat sini, dia kenapa lama kelamaan saya rasa kita harus memainkan peranan dan kita adakan production Simbang Seni. Simbang Seni, topik kita berubah-ubah. Berubah-ubah tetapi dalam bahasa Melayu. Dan tapi dia punya penampilan tetaplah intinya ada kata orang the five pillars of Islam sebagai kita guideline. Habis dia punya budaya kita tu dalam tunjuk ajar Melayu. Kenapa tunjuk ajar Melayu tu kuat sangat? Kerana kalau kita salah, kita akan dapat malu. Dari segi pakaian, daripada pertuturan, daripada makan pun nanti salah sakit perut. Jadi itulah yang menguatkan. Setiap 2 tahun kita adakan. Dan anak-anak tu belajar berbahasa Melayu. Jadi belajarlah. Jadi ada macam value added Betul. Saya rasa itu yang menarik Hafiz sebagainya Hafiz tanya tadi. Topik-topik yang kita tampilkan tu contohnya macam bahasa tari, bahasa simbolik. Ramai yang tak tahu dalam tarian tu penuh dengan makna. Bila kita tunjuk macam ni namanya contoh apa? Contoh sikit mana contoh. Dalam tarian Inang ada satu gerak begini. Kesantunan. Apa khabar? Saya khabar baik di hati dan tunduk. Itu namanya keikhlasan. Apa khabar? Hafiz, cuba. Kita cuba. Syahidah buat tumpang lalu kan? Itu juga dalam taksim Zapin. Zapin. Macam mana tadi Marina? Kita sekali. Okey, ramai-ramai. Dua tangan keluarkan. Apa khabar? Tangan kanan. Di hati. Mana hati anda? Baik. Khabar baik. Tunduk. Itu. Jadi, Tangan ni simpan sebab macam kiri. Kita kan ada kain cuit, kain gitu. Kalau lelaki, just ini je lah. Kalau ni gatal jarum aja. Jadi, simbolik ni yang Marina tunjukkan adalah hal-hal peradaban yang saya pinjam dari rumah. Kerana sekarang nenek semua sudah kerja kan. Kerja macam-macam kerja. Nenek sibuk. Jadi kita pinjam bawa ke studio tari dan kita ajar anak-anak. So nombor satu tadi tumpang lalu. Nombor dua ni selamat datang. Selamat datang. Buka dengan hati yang ikhlas. Besar, sepuasnya. Dan sesuci-suci tapak tangan kita. Terus kita rapatkan balik, masuk ke hati kita. Cik Farhad dah cuba tu, Cik Farhad. Nombor tiga. Pandai. Dan kita pinjam. Kalau nak ni, tunjuk. Ini tunjuk. Ramai yang dah lupa. Semua main tunjuk. Apa bezanya gini dan ini? Kalau ini general lah. Boleh juga. Boleh kan? Boleh. Cuba tukar.
terus jadi lebih manis lah. Sebab dia otomatis kena tengok kalau dari segi fizik dari mata dia lagi panjang pendek kan. Jadi macam sopan sikit kan. Jadi kita office kalau dia tunjuk gini macam gitu kan. Macam kurang ajar kasar. Dia tukar otomatik. Kan? Dengan silakan minum kopi. Tolong ambilkan sate. Ambil-ambil kan gitu. Kita tengok ada tak yang masuk gelanggang ni. Mungkin dah banyak. Marina? Lupa borak-borak tengok. Sangat menarik lah. Betul-betul. Momonov Alang, Coffee Talk, Bahasa Melayu ke? Saya tak tahulah. Alamak. Janganlah gitu. Dia nak gurau. Biasa. Oh, saya rasa bagus untuk para guru menggunakan. Oh, ni yang tadi. Bahasa baku. Bagaimanapun saya rasa lebih penting adalah pemahaman bahasa. Saya juga. Saya juga. Saya juga. Yang dia takut. Saya kenal saya unit ni. Dia takut naik kapal terbang. Ya, betul-betul. Dia hari ke Jakarta. Dia naik kapal terbang. Saya dah doakan 7 kali. Selamat. Alhamdulillah. Jadi dia kata apa? Bagus eh? Dia kata bagus untuk berbahasa baku tu. Tapi yang lebih penting adalah pemahaman. Pemahaman. Datangnya keselesaan. Ya, betul. Macam tadi Hafiz cakap, macam kita dengar. Tapi macam Cik Song cakap, mungkin di kalangan antara kawan-kawan, okey untuk bahasa baku. Mungkin pendengaran kita agak janggal lah kan. Tapi kalau mereka sudah selesa, kita jangan berhenti. Yang penting mereka faham lah. Marina nak tanya cikgu kita nanti. Masa zaman kita dulu, Marina, sekolah, mana kita dah ambil kelas tambahan bahasa Melayu? Oh, tak ada. Sekarang ni saya tengok ramai guru ibu-ibu bapa. Tuition. Hantar tuition. Betul, tuition bahasa Melayu. Jadi untung juga. Betul. Guru-guru Melayu dapat duit tambahan. Mereka yang mahir bahasa Melayu dapat duit bila ekstra. Baru-baru saya dengar tuition bahasa Melayu, saya macam pelik. Saya sedih. Saya sedih. Pelik dan sedih. Saya menangis 7 hari. Kenapa nak perlu tuition? Jadi kita kena cikgu kita sebentar lagi. Okey, semuanya di Coffee Talk. Sekejap denganmu bukan menghina nasratku, engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Hai, assalamualaikum, saya Zaman Islam. Jadi jangan lupa saksikan Coffee Talk terbaik. Hai, saya Awi. Saksikan Coffee Talk setiap Khamis jam 5 petang. Assalamualaikum, bersama kami di Coffee Talk musim keempat. Setiap hari Khamis jam 5 petang dengan topik-topik yang lebih hangat. Kesihatan. Kekeluargaan. Hiburan. Dan juga tentang wanita. Bersama saya Marina Yusof. Dan saya Hafiz Glamour. Nantikan Coffee Talk musim keempat. Kita lagi sempat makan sudah minum air jam dengan topik kopi, kita yang hangat ya, tentang bahasa budaya ini semua seiringan mesti dilakukan bersama ya. Mungkin yang berusaha bersama topik kita tahap kesedaran bahasa dan budaya Melayu di kalangan remaja juga. Cikgu, kenapa ramai sangat budak Melayu ambil kelas tambahan? Ambil tuition Melayu ni. Saya tak efektif ke cikgu mengajar di sekolah? Okey, pertama sekali adalah menjadi satu mentaliti warga Singapura, tidak kira bangsa dan agama, untuk mendapat markah ataupun grade yang tinggi dalam O-level. Dulu tak ada. Okay. Zaman saya, Marina, mana tak ada? Zaman sekarang lain, dia punya tuntutan. Jadi pada dalam mentaliti Singaporean itu, warga Singapura itu, mendapat grade A, B adalah satu perkara yang seperti wajib gitulah. Dan golongan murid yang Abang Hafiz katakan ini tidak merujuk kepada semua golongan pelajar. Tapi kepada mereka yang di mana ibu bapa mahukan grade-grade tersebut atau bagi para pelajar itu sendiri yang sememangnya lemah tapi berada di dalam aliran express atau normal academic, dan mereka berasa tercabar apabila dibandingkan dengan para pelajar lain yang sememangnya bahasa mereka lebih baik. Sebab apa? Saya lihat saya ada teman-teman juga kaum ibu di mana anak mereka bila subjek lain tu mereka ada A, A, A. Tapi bila Melayu, terus D, F.
Betul, itu yang mereka kongsikan. Mereka sangat sedih. Tapi mereka sedih kerana dengan diri mereka sendiri juga. Menyalahkan diri mereka sebab betul lah. Sebab sebagai ibu pun dia tidak mempraktikkan bahasa Melayu di rumah. Jadi hasilnya itulah dia. Cikgu, adakah kesilapan dari segi silibus, cikgu? Ataupun harus banyakkan lisan, berbual? Okay, saya tidak nafikan bahawa silibus untuk bahasa Melayu semakin susah. Semakin mencabar. Betul, untuk mendapat grade lulus itu mudah. Tapi untuk mendapat grade A atau B itu sangat sukar. Kerana contohnya peribahasa, pada dalam peringkat menengah satu terdapat 20 peribahasa yang perlu mereka pelajari. Dan peribahasanya bukan seperti di sekolah rendah atau zaman dahulu. Makan suap, contoh, ada hati, murah hati. Contohnya... Ya, orang tebing ada? Ada. Dah tak ada lagi. Dah tak ada lagi. Kirakan senang sangat. Oh, tu senang. Okey, yang contoh yang susah lah, cikgu. Ini pelajar sekolah rendah. Sekolah menengah. Oh, cikgu menengah. Okey. Okey, kalau yang susah apa? Cikgu kita dengar. Contohnya lebih besar pasak dari tiang. Okey. Lebih besar pasak dari tiang. Menanam-nanam jagung dahulu sementara menunggu padi masak. Ya, ada tu tahu. Okey, tu pernah dengar. Okey. Okey, lagi-lagi. Ini menguji minda kita ni. Kita revise lah. Peribahasa ada yang baru. Ada yang baru, itulah. Terdapat peribahasa yang kita ada kitab. Peribahasa yang original. Di mana pada zaman saya sendiri di sekolah rendah dan menengah tidak. Kita tidak diuji. Tak pakai. Tapi itu sekarang digali betulnya. Lebih untuk mencabar minda. Kerana peribahasa ini walaupun memang sukar, tapi sebenarnya terdapat kebaikan. Di sebalik pembelajaran peribahasa yang tidak diminati oleh ramai pelajar. Kerana maknanya semua tersirat, bukan tersurat. Jadi tapi kebaikannya apabila mereka belajar peribahasa itu, minda mereka itu akan menjadi semakin tajam. Dan mereka akan belajar untuk melihat hidup dari sudut perspektif yang berbeza-beza. Jadi saya setuju sekali dengan Cikgu Abdillah sebab bila kita lihat sebenarnya peribahasa ni dah ada dari dulu. Cuma kita orang-orang lama dulu diorang tak gunakan. Diaplikasikan. Ya, mereka pakai yang biasa-biasa je. Dipakai dalam karangan mungkin. Digalakkan. Digalakkan. Yang pakai Digalakkan. Zaman kita dulu Marina suka. Macam kita nak impress Cikgu, bombastik dengan peribahasa-peribahasa. Kata main tinggi-tinggi. Tapi masalahnya disalahgunakan pula. Ada juga. Contoh Cikgu. Salah pakai. Mereka nak impress cikgu tapi salah pakai. Ada banyak contoh lah. Saya salah tak ingat lah. Cikgu ketawa tak bila buat macam tu? Kadang-kadang berair-air mata ketawa. Maksudnya cuba nak buat kita kagum kan. Ini peribahasa dia salah peribahasa. Salah bawa. Okay, makanya saya pun nak berkongsi. Boleh. Jadi dari segi kesenian, kita ada production. Tiap-tiap tahun kita ada production Tunas Berseni. So Tunas Berseni ni yang ambil bahagian daripada kecil. Dan Marina yang tukang yang menulis skrip. Jadi skrip tu ada peribahasa, ada pantun, ada syair. Jadi itulah caranya kita mengenalkan pada anak-anak. Dan pada saya pula, kalau saya nak membuat sesuatu produksi ataupun ada konsep-konsep saya nak gunakan, saya membuat rujukan atau menjadi bahan bacaan saya adalah 7 ajar Melayu dari Tenas Effendi dan lagi satu dari Lukman Sinar. Ini dua bukunya dictionary bergerak saya. Sampai sekarang saya menggunakan segala menjadi rujukan kalau untuk apa saja yang saya nak buat. Daripada tarian deraka, tarian rampaian ke. Kalau tarian kan kita ada tarian budaya. Budaya tu ada istiadat. Ada kita lah. Ada makna, pengertian. Segala apa yang kita pegang semua ada pengertian. Kalau rampaian tu untuk happy-happy. Kata orang suka-suka menenangkan jiwa ataupun kita... Selalu istilahkan persembahan yang audiens santai lah, boleh terapkan. Untuk saya, kerana murid-murid yang kami ajar di sekolah, ya bagi mereka yang sudah yang bahasa Melayunya sudah kukuh, mungkin kita boleh menggunakan unsur-unsur sastra yang lebih mendalam daripada sastrawan-sastrawan terkemuka, seperti syair. Mereka lebih boleh menghargai kerana mereka sudah faham. Penguasaan bahasa Melayu sudah ada. Tapi bagi majoriti para remaja Melayu yang masih cenderung kepada bahasa Inggeris itu, tapi mereka rata-ratanya sebenarnya suka mendengar lagu-lagu jiwang.
Seperti Sofian Suhaimi. Mereka boleh hafal lagu-lagu Sofian Suhaimi. Lagu di mata pun boleh hafal. Tapi tak faham. Jadi cikgu ajar bahasa gunakan inilah lagu, konsep lagu. Ya, jadi apa yang saya buat, kerana bahasa Melayu ini mencakupi berbagai aspek. Peribahasa, kosakata, karangan, kefahaman. Jadi bila bahagian kosakata itu, saya mainkan lagu Di Matamu kan. Semua nyanyi. Tapi tak faham. Apa maksud? Tak tahu. Bahaya jadi juga. Di situ mereka timbul rasa ingin tahu. Kerana saya akan menunjukkan video di mana Sufian Suhami mementaskan di Anugerah Juara Lagu. Kenapa dia sedih? Apa ceritanya? Jadi mereka dapat relate. Betul. Jadi mereka faham, oh itu maksud lagu ni. So kerana bila mereka nyanyi, mereka nyanyi dengan gembira. Asal lagu tu sedih. Sebab sepatutnya awak semua rasa sedih pasal lagu ni. Patutlah cikgu, belum bahasa tahun ni banyak cara nyanyian. Dulu ada Bangsawan. Sekarang saya kata semua tengok menyanyi aje. Bukan pasal bajet ke? Lebih tinggi. Oh, bajet lebih tinggi. Saya ingat kan selalu tak ada bajet. Tak ada bajet. Macam pernah dengar Kak Su? Oh, pernah. Bajet pengganti lagi mahal. Tapi saya rasa memang Cikgu Abdillah tadi langkah yang bijak. Betul. Sebab budak-budak remaja ni, bila dia orang minat dan suka sesuatu, itulah yang membuatkan mereka nak mengkaji sesuatu tu. Jadi dengan lagu-lagu yang mereka minat, artis yang mereka minat, dari situlah. Sebab tu kita ada kadang-kadang menarik minat, memilih duta bahasa artis-artis kita untuk menarik minat orang-orang di luar sana. Penting untuk kita tahu apa tentang bahasa dan budaya Melayu yang mereka suka sekarang. Kita nak kena kaji apa yang mereka suka sekarang. Kita harus relevan. Cikgu, sikap-sikap macam mana? Sikap dari murid terhadap bahasa sendiri? Bahasa Kalau Melayu. Kita mengajar sesuatu yang mereka suka, contohnya lagu, lirik lagu itu, lagu itu mereka suka, contohnya, mereka boleh hargai. Ataupun contohnya terdapat isu tentang contohnya ketika itu basikal lofo kan dibuang di dalam lokang. Itu mereka ada yang marah kerana mereka suka basikal lofo kan. Jadi apa yang saya buat, saya keluar, saya berikan mereka risalah dalam bahasa Melayu. Bukan belikan basikal tu. Risalah dalam bahasa Melayu. Jadi saya suruh mereka baca dan mereka nak baca, nak tak faham. Nak tahu apa isunya. Jadi apa yang mereka minat. Jadi untuk buat untuk memperkukuhkan bahasa Melayu ni, kita sebagai penggerak, tak kira guru kah, badan Melayu kah, perlu tahu apa yang sedang yang mereka minat sekarang. Kalau gitu, kalau sesuatu yang sedang viral, kalau kita buat, mungkin mereka akan otomatik akan minat. Tapi untuk saya pula ni sedang cikgu sedang bertutur berkongsi tadi saya teringat yang wording yang saya hilang tu namanya crowd pleasing. Bahasa Melayu apa? Crowd pleasing menarik item. Crowd pleasing item, hurah-hurih itu. Acara memikat penonton. Itulah dalam istilah rampaian. Dia sekadar untuk hiburan. Hiburan. Saya langsung mengajarlah juga. Tapi bersifat santai. Santailah. Jadi kalau misalnya kadang-kadang saya terfikir juga, kita selalu nak cari apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka. Tapi apa usaha kita yang untuk sesuatu yang kita buat untuk menarikkan mereka supaya suka mereka juga suka. Itu yang sekarang saya banyak the driven to what they like. What they like. Jadi what they like, this is what is happening. Jadi itu salah, bagus tak bagus? Ada bagus dan ada yang dah jadi tak bagus lah. Tapi kalau ini terus terang, kita selalu bagi apa yang kita suka, jadi kita tak boleh luahkan apa yang kita nak berikan. Untuk peringkat yang pertama, kerana apabila kita mau mencapai sesuatu destinasi itu, terdapat peringkat. Jadi peringkat pertama untuk mencintakan mereka kepada bahasa Melayu, kita perlu untuk kenal pasti apa yang mereka suka. Apabila kita dapat masukkan mereka ke dalam lubuk tersebut, suka bahasa Melayu, baru kita boleh tarik mereka ke peringkat kedua yang Puan Sum saya katakan tadi. Apa yang perlu kita berikan kepada mereka. Tapi kalau mereka belum bersedia untuk cinta, untuk kita beri, mereka tidak akan menerima. Tak akan datang. Mereka kena masuk lubuk dulu. Jadi berperingkat. Lubuk tu yang daripada segi seni tari ni. Dari segi seni tari, kita selalu nak menarikkan lelaki, penari lelaki selalu dia cakap susah. Kalau menari itu kan lembut, perempuan. Jadi asyik silat. Awal dengan silat-silat, tarian lain pun dah tak nak buat. Nak silat juga. Jadi silat untuk tarik ke lubuk. Tarik ke lubuk dulu. Tapi alhamdulillah untuk tarian Melayu, terdapat pertandingan SYF. Ya, betul. Yang masih, orang kata yang masih menghargai tarian Melayu itu. Kerana kalau kita lihat
tanpa SYF ini, betul, agak sus, mungkin pihak sekolah akan membubarkan kelab atau CCA tarian Melayu. Contohnya sekarang sudah ada banyak juga sekolah yang tiadakan. Mereka menggantikannya dengan contemporary dance. Jadi dengan adanya SYF memberikan platform untuk tarian Melayu, itu memberikan alasan tentang isu bajet. Jadi pihak sekolah boleh fight untuk mendapatkan bajet yang tinggi bagi mendapatkan para ahli Sri Warisan ataupun para penari untuk mengelolakan kursus-kursus tersebut. Oleh kerana alhamdulillah tidak sudah sebut SYF, itulah saya cakap, itulah kekuatannya sekarang. Betul. Kalau tak ada SYF, bye-bye kepada budaya. Bagi mereka yang menonton, apa tu SYF? SYF itu Singapore Youth Festival di mana sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah menengah serta peringkat tersyari itu bertanding dalam tarian Melayu tradisional. Dan sememangnya di situ kita dapat lihat tak teruk mana pun sebenarnya kualiti tarian Melayu remaja Singapura. Saya nak betulkan, dia bukan peraduan, dia adalah platform untuk persembahan dan mereka tu hanya dikategorikan sebagai gold, silver ataupun award. Sekarang dah tak ada lagi. Sekarang dah tak ada. Jadi tujuannya memang tetap untuk nilai itu tadi. Betul. Nilai, you know, kita yang nak mengangkatnya intangible value-nya supaya mereka tu bekerjasama. Bekerjasama untuk mencapaikan apa yang menjadi matlamat yang kalau dulunya gold, silver, sekarang dah tak ada. Semua saya pun dah terlupa apa dia punya ini. Distinction. Yes. Accomplishment, yes. Participation. Yes, participation. Jadi semua merangkumi aim for apa yang dinilai. Nilai dia. Nilai melestarikan nilai budaya. Yes, yes. Jadi di sini kita dapat melihat kepentingan peranan yang dimainkan oleh kementerian. Yes, jadi kementerian juga membantu sebenarnya dan bantuan itu penting. Kerana tanpa SYF juga masalah untuk sekolah-sekolah melestarikan. Jadi boleh kita katakan takkan Melayu hilang di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Betul, setuju cikgu? Cuma sekarang ini terdapat permintaan dari ramai pelajar Melayu yang mahukan CCA DK Barat yang masih ditiadakan. Di banyak sekolah. SYF pun tiada ada di Kir Barat. Jadi itu merupakan permintaan yang masih diminta-mintalah. Cuma kita berharap agar dia pihak SYF ada, itu menitik beratkan tentang hal inilah. Kerana ramai ramai kerana di Kir Barat itu saya rasa Cik Song pun tahu ianya kaya dengan elemen bahasa. Dan serta lingkuk-lingkuknya yang bermakna. Jadi kalau pihak kementerian boleh fikirkan tentang hal ini agak baik sekali. Mungkin platformnya bukan SYF tapi tetap ada. InsyaAllah. Baiklah, lepas ini kita akan bersama seorang remaja, yang kita nak tanyalah sikap dan apakah tugas sebagai duta bahasa. Baik, kembali selepas ini di Coffee Talk. Assalamualaikum para peniaga. Assalamualaikum, bersama kami di Coffee Talk musim keempat. Setiap hari Khamis jam 5 petang dengan topik-topik yang lebih hangat. Kesihatan, kekeluargaan, hiburan dan juga tentang wanita. Bersama saya Marina Yusof dan saya Hafiz Glamour. Nantikan Coffee Talk musim keempat. Di villa indah ini pernah menjadi saksi temasya yang gemilang, suasana meriah. Hai, saya Amin Spring. Jangan lupa menonton Coffee Talk. Yes. Coffee Talk.
TikTok di Grand Mercure Singapore Roxy bersama Puan Sum Said. Kita ada sekarang Noshin, anak pada Baru Dayu Sum. Duta Bahasa berusia 13 tahun, ya? 15. Noshin mula menjadi Duta Bahasa pada usia 2009. 5 tahun, eh? 5 tahun. Dalam 5 tahun ni, anda nampak tak kesannya? Berjaya tak anda sebagai duta? Berjaya ke? Okay. Pendapat Noshin. Dari 5 tahun tu, dulu Noshin ada macam berlakon semua kan di Suria. Tapi sekarang dah berhenti sebab lebih nak fokus dalam pelajaran semua. Jadi, berjaya kot. Tapi sekarang macam lebih fokus dekat dalam pelajaran. Jadi macam tumpuan lebih kepada pelajaran. Anda okey, anda duta bahasa. Anda fasil kerana ibu, ayah, nenek pun dalam satu kelompoklah bahasa. Tapi kawan-kawan anda macam mana di sekolah? Sikap mereka, perbualan mereka dalam bahasa? Dekat sekolah, Noshin dengan kawan-kawan memang berbual dalam bahasa Melayu sebab kita memang biasalah. Mempertahankanlah gitu. Daripada dulu primary school sampai menengah, memang kita berbual dalam bahasa Melayu. Memang dah terbiasa. Alhamdulillah. Tapi ada yang kata kalau Noshin bahasa Melayu itu bahasa Inggeris kurang ataupun lemah. Ada ke tangkapan macam tu? Macam biasa. Ada kawan-kawan Noshin, ada yang kat rumah, dia orang memang dah biasa berbual bahasa Inggeris. Noshin, tapi kebanyakan memang berbual dengan keluarga bahasa Melayu. Jadi kita macam campur-campur. Bila berbual dengan kawan bahasa Inggeris, ada yang berbual dengan bahasa Inggeris, ada yang berbual bahasa Melayu. Jadi macam mix lah gitu. Itu keadaan dan situasi. Tapi suka Noshin fasih, ya. Usia 15 tahun ni tak ada kaku dan kekok. Macam mana Noshin boleh fasih? Bagaimana Noshin fasih dan juga aktifkan bahasa Melayu ni? Contohnya di sekolah kan ada aktiviti projek bahasa Melayu. Adakah Noshin juga tanya dia kena jawablah. Kalau Mak kadang susah. Rumah ajak lain. Macam mana you aktif projek bahasa Melayu di sekolah? Siapa yang yang kata orang ketua yang lead dia ni? Adakah Noshin sendiri sebagai duta bahasa? Kalau dekat sekolah, Noshin kan ambil sastra dekat sekolah. Oh, dah belajar sastra mana tiga? IBDP ada program. Jadi di IB jadi ada sastra. Okey. Jadi macam projek kita tengah belajar baca buku nama dia Cerca Cinta. Jadi cikgu ada kadang-kadang suruh kita buat projek macam berlakonkan lakonkan semula sebuah scene daripada buku itu. Jadi macam gitu, kadang-kadang kita take turn jadi leader, jadi siapa nak jadi karakter apa. Jadi nanti during holiday selalunya projek diberikan semasa cuti, jadi lebih banyak masa untuk buatnya. Persiapan tak busy dengan homework yang lain semua. Jadi kita akan lakonkan sebuah scene daripada buku tu. Jadi karakternya nanti leader akan decide gitu Jadi ada kegiatan bahasa, seronok ya. Tapi itu bagi Noshin dan murid IB yang ambil sastra. Bagaimana yang teman-teman yang lain di luar? Teman-teman yang ada lain, tak yang susah atau sukar nak berbahasa contohnya Melayu? Contohnya bila MC tu ulurkan mikrofon, mereka lari. Ada siapa tak? Kan? Ramai-ramai. Ramai macam tu. Kenapa tak macam anak-anak Mak Saleh ulurkan mikrofon? Salah pun cakap. Cakap aja. Jadi apa pendapat Noshin dan macam mana kita nak pupuk semangat kemelayuan ni? Berani cakap Melayu. Kawan-kawan Noshin memang semua berbual bahasa Melayu. Tapi dengan satu sekolah memang biasalah. Tapi bila macam kalau cikgu ada suruh berbual depan kelas ke untuk buat presentation atau kadang-kadang kita akan buat bahas dekat dalam kelas macam tu, diorang akan rasa takut. Tapi cikgu akan cuba untuk push diorang, jadi kita lebih berani sebab takkan sentiasa nak macam tu. Di sekolah kita belajar memperanikan diri, ya Kak Sum? Betul. Untung Kak Sum dapat cucu yang boleh berbahasa Melayu ni. Kurang-kurangnya mewarisi Kak Sum. Alhamdulillah. Ini mengingatkan saya tentang yang cerita-cerita yang saya suka cerita dengan Noshin. Ingat tak apa? Ingat. Cerita yang ulang-ulang pun sama. Batu belah. Itu mungkin itu yang menerap. Asas harus ada. Asas dari kecil. Jadi kalau macam asas tu tak ada, dia tumbuh pun tak
tak apa tu, tak ada arah. Betul. Saya percaya tentang bahasa ni, keempat-empat anak saya memang saya fokuskan di rumah bahasa Melayu. Sebab saya pasti kalau di sekolah, bahasa Inggeris tu pasti diorang akan pandai sendiri. Itu mindset yang saya pupukkan. Betul, saya setuju. Sebab di Singapura ni you tak akan, tak boleh berbahasa Inggeris. Tapi you nak bahasa Melayu tu memang kena dari rumah. Di rumah. Tapi ya, saya nak pun nak tanya soalan dengan Oshina pasal peluang ni kali ni aja. Betul, betul. Kenapa semua kalau berjumpa antara satu sama lain mesti English ya? Oshin? Tak semestinya. Oshin dengan kawan-kawan Oshin, kita actually lebih berbual dalam bahasa Melayu. Betul. Bagus tetap bahasa ni. Mungkin sebab kita pelajar madrasah. Jadi kebanyakan dari keluarga Melayu. Jadi kita tak ada campur dengan kawan-kawan yang lagi berbangsa Cina. Berbangsa lain. Mungkin juga ya. Ini saya perasan tau, budak-budak madrasah fasih berbahasa Melayu. Dan Inggeris mereka pun bagus. Ini anak saudara saya pun madrasah. Tulis bahasa Inggeris bagus, belum cakap Melayu pun bagus. Tapi berbanding dengan sekolah sekular, bahasa Melayu mereka boleh berbual tak begitu fasih. Yang mana cikgu ini kenyataannya. Sekular dan madrasah lah kita sedang. Budak madrasah lebih fasih. Sebab tu kalau bahas, mereka seluangkan. Jadi kalau Noshin sebagai duta budaya bahasa. Duta budaya. duta bahasa sebagai remaja. Sekarang Noshin dah remaja tau. Dulu Noshin kecil kan. So apa yang you rasa you can do some boleh buat sesuatu untuk membantu kawan-kawan yang yang lain di luar sana. Di luar sana. Bagus soalan tu. Saya kasi A. Ada bos lagi satu tu. Apa yang boleh buat untuk membantu? Noshin kalau seorang-seorang tak boleh buat banyak lah. Kena ramai-ramai. In a group lah dan kumpulan. Apa yang agak-agak? Mungkin boleh buat kempen bahasa Melayu untuk apa tu? Khusus. Attract lebih ramai remaja sekarang kan. Jadi boleh buat kempen untuk attract diorang semua untuk lebih berbahasa Melayu. Untuk mencintai. Tak kenal maka tak cinta ya. Sedang satu lagi saya nak tanya. Mungkin sebab Noshin duta bahasa dari usia 5 tahun adakah itu satu tekanan tak untuk Noshin? Macam yalah dengan sendiri kalau kita tahu kita ada tanggungjawab setiap tahun kita dalam peperiksaan kita mesti nak push kita punya result tu mesti bagus dalam bahasa Melayu. Adakah Noshin rasa itu satu tekanan atau memang sendirinya Noshin memang suka dengan subjek bahasa Melayu tu? Noshin memang daripada dulu lagi suka bahasa Melayu. Dekat rumah memang dah terbiasa dengan bahasa Melayu. Semua bahasa Melayu dengan nenek, dengan keluarga, adik-beradik semua bahasa Melayu. Jadi jadi bahasa Melayu memang Noshin dia ada mic. Noshin memang menggunakan bahasa Melayu sejak kecil lagi. Jadi memang Noshin dah terbiasalah. Terbiasa. Jadi tak rasa satu tekananlah. Maka beruntunglah mereka yang belajar dari kecil dan mempunyai asas-asasnya. Yang tak belajar tak ada asasnya, maka reputlah. Betul, reput. Betul, sangat penting saya rasa. Reput dan rapuh. Sama seperti bahasa-bahasa kalau kita lihat kaum-kaum yang lain juga mungkin bahasa mereka sendiri mereka dah tak boleh bercakap asyik bercakap bahasa Inggeris. Saya setuju Marina. Di sekolah kita akan dengan sendirinya boleh berbahasa Inggeris. Betul. Saya di sekolah dulu masuk bahas, masuk debate juga. Inggeris Melayu. Saya tak faham kenapa hari ini orang tak boleh dewi bahasa. Betul. Itu kenapa tak boleh dewi bahasa? Sebab macam samalah macam kita belajar bahasa Arab kita akan tahu bila kita belajarlah. Jadi kita tak perlu khuatir dekat rumah mesti nak cakap Inggeris. Kita boleh berbahasa kita kekalkan bahasa Melayu kita. Kerana di sekolah di luar sana ada subjek dan guru-guru yang akan bantu dalam bahasa subjek-subjek yang lain. Baiklah, kita akan menggulung topik kita. Okay. Hari ini Marina silap rumusan, Kasum rumusan. Dan cikgu-cikgu dan boleh join kita sama-sama. Kita untuk kita rumuskan lagi. Topik kita hari ini apakah tahap kesedaran bahasa Melayu dan budaya Melayu semakin membimbangkan. Okey, buat rumusan. Rumusan mungkin kita mula daripada Syahidah lah. Syahidah lah macam dah sedia gitu. Okey, rumusan Rumusan. Oh ya, ada mic. Nah, mikrofon ya. Okay, saya secara individu lah. Saya rasa memang bukan nak cakap masalah tu tidak masalah ya. Sebab kalau saya masukkan pasal kemodenan apa semua, tapi yang penting saya rasa jati diri. Jati diri yang paling penting lah. Sebab kalau macam dari pandangan sudut pelajar seperti Noshin belajar di madrasah, mungkin tak ada canggungnya berbahasa Melayu. Tapi mungkin daripada
pelajar yang mungkin daripada sekolah konven. Okay. Ah, mungkin ada agak kekok kecanggungan. Saya sekolah St. Andrews. Tak kekok. Tak kekok, alhamdulillah. Mungkin dalam zaman Hafiz lah kan. Kalau sekarang ni saya rasa adalah macam Dora cakap tu macam agak kekok sikit lah. Betul tak cikgu? Perubahan zaman juga. Betul. Okey, Abrilah. Silakan. Abrilah cikgu. Okey, cikgu. Baiklah, tentang cikgu yang menyanda. Silakan cikgu. Jerebu kan. Okeylah, tentang penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan remaja. Saya rasa ianya perlu dibimbangkan supaya kita sedar bahawa kita belum buat yang secukupnya untuk memperbaiki penggunaan bahasa Melayu dan menerapkan rasa cinta bahasa Melayu ke dalam diri golongan remaja. Betul. Memang diakui kita ada bulan bahasa, memang diakui kita ada penggerak-penggerak tertentu, tetapi nyatanya usahanya belum lagi mencukupi kerana produknya itu belum kita lihat lagi. Ya. Okay. Marina pula. Ya. Kalau saya, sebagaimana saya kata tadilah, saya nak war-warkan terutama kepada ibu bapa. Bahasa Melayu ni dia macam belajar agama tau. Dia kena diterapkan tu daripada anak-anak tu kecil di rumah. Jadi bila dia ke sekolah, benda tu basic kita dah ada, kita dah kuat. Sebab subjek-subjek lain saya tak begitu risau kerana kita lihat di Singapura kita sangat beruntung kita punya guru-guru yang hebat untuk mengawal subjek-subjek dan bahasa-bahasa yang lain. Ya, jadi mulakanlah daripada rumah. Betul Dan kerana rujukan rumah itu pun dah banyak Dan saya sambunglah Marina, rumah itu sebagai dunia kecil setiap keluarga. Betul. Dan indah kalau dunia kecil anda itu menjadi satu yang lebih indah lagi. Betul. Dan untuk bahasa ni saya suka belajar dari estetikanya. Kalau kita kenali keindahan bahasa dari sudut estetika, kita akan mencintai bahasa itu. Kalau pada kalau pada saya kan kita selalu kita taruh 3-in-1. So cultural, budaya, estetik dan artistik tu harus tiga-tiga berjalan seiring. Dan pada remaja, maaf ya, saya suka cakap pasal remaja kerana lingkungan saya banyak remaja. Jangan merasakan kalau kita berbahasa Melayu tu kita tak progresif. Jangan. Atau misalnya contact lens mesti warna biru. Tak perlu. Okey, kerana kita ada jati diri sendiri dan kita harus merasa bangga dengan nilai-nilai budaya kita. Itu saja. Untuk Noshin setuju dengan Mami dengan macam bahasa Melayu kita mula daripada kat rumah, lepas tu dekat sekolah kita berbual dengan kawan-kawan. Cuba dengan bahasa Melayu, tak payah nak selalu slang-slang. Cakap tentang bahasa budaya ni, jangan lupa minggu depan kita bersama Mendaki juga. Kita akan cakap meraihkan ilmu. Dan Mendaki juga berusaha untuk mengadakan satu suasana yang indah di mana mengajak anda semua membaca bersama-sama di Gardens by the Bay. Lebih lanjut lagi nanti tentang Mendaki minggu depan. Sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua. Wang Semsai, Cikgu Abdullah. Terima kasih banyak. Terima kasih Marina. Okey, silakanlah makanlah ni. Jas Lazat. Akan terus makan Jas Lazat ni. Dan jumpa episod seterusnya minggu depan. Minggu depan kita ada topik lain juga di Coffee Talk. Assalamualaikum.